Dan tersinggung ekonomi Batam saat ini masih 5% yes, belum ya. Jadi kalau dilihat ini yang akan langsung nanti adalah saya dan Pak Wakil ya. Jadi tidak dilimpah ke bawah. Artinya Bapak Ibu, khusus perizinan yang terbesar kita kasih, tapi tidak boleh untuk saya sendiri. Untuk se-Indonesia Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Deputi 3, Bapak Sudirman Asad, minta izin juga Senin beliau bermasuk Kota Batam. Dan yang hadir ada Deputi 4, ini orang lama sebetulnya, dulu pernah di ATB. Dan beliaulah yang membantu Bapak Ibu yang ada urusan nanti di pelabuhan. Maka dulu sampingnya adalah Kepala Bicukai Bapak Ibu sekalian. Hadir juga Pak Wakil Wali Kota. Dirilah ya. Kenapa sampai selesai baru pulang? Kan banyak pengusaha gitu ya. Artinya kalau kita nyokomit, saya kira ini tidak, kerja tidak terlalu susah. Karena Pak Jokowi pesan kepada saya, kalau ada kendala apapun, kamu langsung hadap saya saja. Biar nanti saya pakai menterinya, saya akan selesaikan. Tapi tidak boleh semena-mena bahwa kepentingan pribadi itu lebih nomor satu kan. Tapi kepentingan secara utuh negara dan Kota Batam akan kita jadi prioritas Bapak Ibu sekalian. Kota Batam Bapak Ibu, hari semua kita tahu pertumbuhannya masih rendah sekali, baru 4% 4,58 mungkin 4,6. Tujuan kita belum tercapai. Dan waktu dekat karena Pak Jokowi yang datang kira-kira di awal Januari Bapak Ibu, maka kami sudah punya tekad yang sama ini. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kepada pengusaha yang hadir bahwa sistem by sistem di BP Batam ini akan kita jalankan dan tidak boleh nanti ada operator-operator main sendiri. Sistem dibangun untuk kita jalankan, untuk mengontrol agar operatornya tidak bisa buat sesuatu yang tidak baik. Tapi ini tidak akan berjalan kalau Bapak Ibu para pengusaha tidak memberi info kepada saya. Saya harus sampaikan kepada Pak Wakil Kepala BP dan Deputi, besok apapun keputusan ini tidak di tangan saya, tapi di tangan tim. Artinya kalau tim sudah putuskan, ini wajib jalan. Jadi kepada Bapak Ibu para pengusaha, tak usah ketemu face to face per orang, tidak usah. Bikin surat, nanti kita tim. Saya sama Wakil ini harus sama-sama tangan.